Assalamualaikum, selamat pagi. Ini kita buat video dekat tempat kita ni, video waterproofing. Terlanjur kita dah tembak tempat yang kita nak waterproofing ni. Ada masa ni lah kita turun tembak tanah dari jalan termozek kat atas ni. Jadi nak lumut, kita bersihkan dinding-dinding di sekalian lumut. Kita dah tembak tanah. Ini kita kira kerja tolong je lah ni. Tempat yang kita nak waterproofing tu, kita dah waterjet dah, dah bersihkan dah. Tunggu 3 hari dulu bagi dia kering betul, nanti kita datang balik bawa kita letak waterproofing. Kawasan ni lah yang kita nak waterproofing kan dia ni. Pasal bila hujan lebat, air masuk tempias kat sini, dia akan berobos ke bawah ke corner dia menitik-nitik. Jadi memang kita target dekat kawasan ni lah ni. Bila air hujan lebat ni, dia masuk dalam tu, dia boleh tembus ke bawah lantai. Pasal tu macam pernah buat waterproofing tu dulu. Ni kita terlanjur bersihkan ni, kita bersihkan semua lantai sekali kawasan bangunan dia lah. Kita tembakkan sekali, kalau tak ada berlumut macam rumah sebelah tu. Dengan kereta-kereta owner sekali, tempias cat habis kopi, lumut-lumut semua jatuh atas kereta dia. Dah siap tembak water jet baru perasan. Kalau dia punya pinggul dia ni crack, jadi kita terus waterproofing sekali lah. Ini dalam ni pun kita waterproofing sekali ni. Ni yang takut tempat air meresap ni. Lamak kering lah mana? Bawah dia ni. Ikutkan lamak kering lah. Ikutkan ni, saya tak waterproofing ni ni. Tak ada pun dalam skop. Tapi tengok dia punya lantai ni problem. Waterproofing lah sekali lah. Kesian pula kan. Sekali jalan je. Ni, yang ni, dia punya poli ni. Asal dia macam gini. Dia pakai silikon yang awning tu kan, yang kalau kering ni dia keras tajam ni. Jadi kita dah silikonkan dulu. Kita pakai silikon yang ada asid ni. Dia macam getah sikit. Ni semua ni dah silikon dulu ni. Lepas silikon ni baru kita waterproofing. Kan jadi macam putih ni, dia kelabu ni. Lepas kita silikon, kita waterproofing. Ini waterproofing yang kedua kali ni. Ini tokek Singapura ni ada lagi kat sini ni. Tokek pelancongan pun ada lagi ni. Dinding dalam bawah dia ni. Sama juga kita keliling. Dalam ni memang kena waterproofing kan ni. Pasal ni tempat antara pemisah aluminium dengan tembok biasanya tak dekat dengan simen kan. Jadi kita masukkan waterproofing kat salah dia ni. Waterproofing yang tingkat atas ni sebenarnya penambahan di saat-saat air owner minta disapukan semua waterproofing tingkat atas dia ni. Waterproofing slab dia ni 2 lapis. Dalam ni pun 2 lapis. Cuma yang dalam ni kita buat dalam 4 lapis. Kita letakkan 4 lapis. Pasal owner cakap kalau hujan lebat sini air masuk bawah, slab dia bocor. Jadi kita dah waterproofing 4 lapis ni.